Hai guys, welcome back to the Ibel. Dan hari ini mau bikin video reaction lagi, masih di Tiara. Ini video udah dari sebulan yang lalu. Bukan ini video ya, maksudnya acaranya dari sebulan yang lalu. Aku baru bikin video reaction sekarang. Sebelumnya aku udah bikin video reaction, cuma filenya hilang. Jadi ada beberapa viewers yang minta aku bikin video reaction ini. Jadi saat ini aku akan mengabulkannya. Ntar ya, aku set dulu. Jadi kita bakalan dengerin Tiara menyanyikan lagunya Maudy Ayunda, judulnya Untuk Apa. Salah satu lagu favoritku juga. Let's play. Percepat aja. Percepat. Ya. Sejujurnya, aku mungkin nggak terlalu lebay buat reaction video yang untuk apa ini ya, karena aku udah sering dengerin lagu ini. Saking aku sukanya si Tiara nyanyi, jadi aku sering dengerin dia nyanyi lagu ini. Bisa aku putar terus. Cuman kalau aku boleh jujur, kameranya goyang ya. Maaf ya guys ya, fansnya si Tiara. Aku pun salah satu fansnya, tapi kan kita juga kan namanya, ya namanya mau ngomong jujur aja, sesuai kuping masing-masing. Kalau pakai headset, terus apalagi dengerin lagu ini diputar di mobil, which is soundnya itu bagus. Ada beberapa part yang aku rasa tuh dia agak mau dibilang goyang atau nggak goyang sih, maksudnya kayak kurang aja. Cuman ya waktu aku pertama kali denger itu aku bukan ya, gimana ngomong ya, salah ngomong. Waktu pertama kali denger merinding, berasa banget sedih banget. Sampai housemate-ku aja tuh saking sukanya sama si Tiara nyanyiin ini, gara-gara dia tuh diputer terus-terusan. Sampai akhirnya, entah mungkin, bukan bosan ya, cuma kayak udah saking keseringannya, akhirnya tuh lagi iseng di mobil, jalan sambil ngelam ini, coba dengerin deh, kita play lagi. Oh iya dia ini agak-agak gimana gitu, kayak gitu. Cuman ya namanya penampilan, namanya show, dia udah bawain terbaik, dia udah ngedeliver, dia udah kirim message lagu ini udah bagus, pas improvisasinya pas segala macam, jadi apapun kekurangan itu kayaknya udah tertutupi gitu loh. Jadi ini ngomong lagi ya, aku ngeh sadarnya bahwa dia itu ada beberapa part yang agak-agak kurang itu pada saat udah muter berkali-kali. Cuman kalau emang pertama, kalau ini mau di video reaction ini pertama kali yang aku dengerin ya, bagus banget. Pertama kali aku nonton juga aku juga sedih banget, terharu lah, ikut terbawa suasana sama lagunya. Jadi jangan marah-marah ya, jangan kesel gitu. Kalau aku bikin video reaction bagus, aku bilang bagus, kurang. Apapun itu aku jujur-jujur aja. Cuman aku berapa kali bikin video reaction tentang Tiara karena aku fans sama dia. Dan aku selalu bilang dia bakal masuk di dua besar. Gitu. So, teman-teman, jangan, ya terserah sih tanggapan kalian seperti apa tentang video yang aku bikin ini. Kalau aku ada salah aku mohon maaf. Kalau kalian mau marah-marah tulis aja di kolom komentar di bawah. Kalau kalian mau ngasih saran ya, tulis juga di kolom komentar di bawah. Oke guys, so jangan lupa di subscribe, di like dan di share video ini. Dan thank you for watching. See you in the next video. Bye bye.